Masak beginian pakai sapi juga enak loh teman-teman. Saya pernah coba, cuma saya nggak punya daging sapi. Saya daging babi aja. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, channel memasak. Namun lebih fokus dengan masakan Manado atau masakan yang sering hadir di dalam kehidupan keluarga orang Manado secara umum. Masak memasak kita kali ini adalah babi fufu saus woku. Di mana kata fufu itu berarti panggang atau bakar dengan minim bumbu ya teman-teman. Kadang pun cuma hanya dikasih sedikit minyak untuk mencegah agar daging bakarannya itu nggak lengket. Masakan ini direkomendasikan untuk daging merah ya teman-teman, seperti daging babi ataupun daging sapi, daging kambing saya belum pernah coba ya. Dan tidak direkomendasikan untuk unggas. Boleh aja sih pakai unggas, namun rasanya kurang nendang ya teman-teman. Sebelum kita mulai memasak, bagi teman-teman yang tertarik dengan masakan Manado, Anda sudah berada di channel yang tepat. Silahkan subscribe channel ini, jangan lupa juga tinggalkan komen dan jempol manisnya untuk pencet like. Dan bagi yang ingin share video ini, dipersilahkan. Ini dagingnya teman-teman ya, saya pakai babi 250 gram. Mau pakai sapi oke. Bagian apa saja, tapi sapi perlu direbus dulu ya. Kalau enggak nanti alot, serah mau pakai bagian apa aja. Yang penting bukan jeroan ya. Saya pakai khas luar. Ini saya potong-potong setebal 1 cm. Maksudnya agar supaya nanti panggangnya itu lebih cepat matang. Tunggu sampai suhu ruang baru dipanggang. Kalau beku-beku jangan, nanti enggak enak. Mari kita cek. Ini sudah cukup. Sekitar 90% matang. Tusuk-tusuk pakai garpu ya, teman-teman. Kurang lebih kayak gini ya. Agak susah karena tangan satu pegang kamera, ya kurang lebih kayak gitu. Lumuri dengan air perasan jeruk cukup hingga seluruh permukaannya kena jeruk ya teman-teman. Saya hanya pakai satu garam secukupnya saja. Tusuk-tusuk lagi pakai garpu ya. Ini nggak maksimal saya nusuk-nusuknya karena hanya tangan sebelah. Ini sudah bisa langsung diproses ya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka diinapin semalam. Ini didinginkan dulu. Nanti kalau sudah dingin, masukin kulkas. Tapi jangan lupa ditutup ya, teman-teman. Teman, ini dia bahan-bahannya. Babi sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya. Kemudian kita ke bumbu halus. Ini dia. Yang ini bawang merah dan jahe. Kemudian yang ini cabai ya. Dan yang ini yang masih belum diapa-apain. Cabai mau pakai cabai merah juga, rawit merah silakan. Mau dicampur cabai keriting juga silakan. Kemudian yang ini daun bawang ya. Ini yang masih gelondongannya, saya bagi dua. Yang bagian putih saya campurkan dengan yang ini. Kemudian yang bagian hijaunya kita gabung dengan teman-temannya. Ini dia yang bagian hijau. Nah, yang di piring sini ini apa aja? Ini kita lihat ada serai. Kemudian kita lihat ada daun kunyit. Ada daun pandan.
Dan yang nyempil-nyempil nih, ini ada daun jeruk ya, sayang udah kering, saya nggak punya stok lagi. Dan yang ini yang belum di apa-apain. Daun kunyit sebetulnya agak kurang ya teman-teman. Sekarang agak susah sih nyarinya. Kalau untuk idealnya bisa 2 kali lipat dari yang ini ya. Daun jeruk juga banyak yang kering, jadi kita bisa pakai 5 atau 6 lembar untuk yang fresh. Kemangi, ini yang masih gelondongannya. Di sini ada garam. Kalau mau pakai penyedap silakan. Bagi teman-teman yang suka pakai kunyit, silakan. Enak juga kok pakai kunyit. Pakainya cuma sekitar 1 cm aja teman-teman ya. Ini dia semua bahan-bahannya. Tumis yang ini dulu. Bawang dan jahe. Sebentar aja, terus disusulin ini. Tumis sampai layu dan berbau harum. Hati-hati ya, kematangan bumbu sangat berpengaruh terhadap kelezatan makanan. Ini ya, agak mengering si daun bawang. Hati-hati bumbu halusnya gosong. Sekarang kita masukin semuanya ini. Ini nanti dulu ya. Ketika bau daun jeruk dan daun pandan sudah keluar, kita oseng sebentar dan si daging. Bisa kasih air sedikit, ini ya, dikit aja. Nggak pakai semua loh. Mungkin sekitar 2 atau 3 sendok makan. Buat membantu penyerapan bumbunya aja. Garam. Mau kasih penyedap silahkan. Cek rasa ya. Silahkan dikoreksi jika ada yang keras kurang. Terakhir, kemangi. Kita masaknya nggak lama ya ini. Tunggu kemanginya sampai layu. Selesai. Angkat. Ini yang bikin enak, kemanginya masih belum layu-layu amat. Wadahnya ternyata kurang cakep ya teman-teman. Ini saya tuker ya. Dan kita mulai nyicip-nyicip. Yang ini aja deh, yang di atas. Dia ya. Kita buka dulu teksturnya.
tekstur sate ya teman-teman ya. Ini salah satu kuncinya, manggangnya itu harus pas ya teman-teman. Soalnya kalau kelewat dia bisa lot. Sebetulnya masih bisa diatur juga sih pada saat waktu masak itu kita masak agak lama dengan air. Cuma konsekuensinya lama dengan air bumbunya jadi layu, kesegaran bumbunya jadi hilang gitu. Masak beginian pakai sapi juga enak loh teman-teman. Saya pernah coba, cuma saya nggak punya daging sapi, ya daging babi aja. Bagi teman-teman penggemar masakan Manado, Anda sudah berada di channel yang tepat. Silahkan subscribe channel ini. Jangan lupa juga tinggalkan komen dan jempol manisnya. Mau share video ini? Dipersilahkan. Dari ujung pulau Sulawesi kami menyampaikan salam hangat, salam sehat, dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.